Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baru pada bangun tidur atau sudah kuliah sebelumnya? Udah kuliah sebelumnya, Pak. Kok mana kita kayak bangun tidur? Ya, ngantuk dikit, Pak. Banyak yang izin ya, Mbak Firly ya? Iya, Pak. Banyak yang izin. Apa? Dan tadi ada Mbak Kamila sama Mbak Indah udah izin ke saya juga. Tapi ya nggak apa-apa lah. Saya juga nggak membuat kalian inilah terlalu kaku terkait masalah izin atau sakit apa apa. Jadi sih juga ya fleksibel aja. Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari lahir Mbak Idul Fitri karena masih bulan Syawal. Mohon maaf lahir dan batin kalau banyak salah kata, salah kalimat, salah ucapan atau perlakuan saya selama mengajar kalian ataupun yang pernah bertemu dengan saya di suatu tempat lah seperti itu. Gimana liburannya selama kuliah hampir 1 bulan ya atau 2 minggu? Dua minggu kayaknya, Pak. Minal aizin wal faizin juga ya, Pak. Bano, kita pulang kampung ya? Iya, Pak. Aku pulang kampung. Betah di kampung atau gak balik ke Jakarta? Sebenarnya betah, Pak, di sana. Ini baru bertiga ya? Baru bertiga ya? Siapa lagi, Mbak Firly, yang izin? Tadi sih Raihan itu, Fir, apa namanya, dia katanya lagi ke rumah sakit. Sama Aulia sakit katanya. Iya, banyak Pak yang izin. Kak Endah sama Kamal juga sakit. Kak Endah nggak tahu. Bicara keluarga deh, Mbak Endah. Iya, dia tadi izin juga ke saya. Nggak apa-apa. Mau langsung mulai aja atau gimana? Karena juga sedikit. Harusnya seminggu lalu udah mulai ya perkuliahannya. Karena jadwal saya libur, jadi saya nggak bisa ngajar di hari Rabu. Mungkin kalian bisa, jadi memang karena berhubung ada di sesi terakhir, jadi kalian belajar dulu nggak apa-apa semampunya kalian, jadi nggak perlu, nggak terlalu saya buat harus sempurna, tidak, karena saya pernah jelasin juga untuk tugas-tugas kelompok, tugas pribadi atau individual tidak terlalu, yang tidak harus sempurna tidak apa-apa. Jadi memang namanya kuliah itu kan masih tahap belajar. Nanti kalau kalian sudah di dunia industri, dunia pekerjaan juga berbeda nanti dengan yang ada di kuliah pastinya. Ada lagi yang perlu tanyakan lagi mengenai tugas-tugasnya, Mbak? Pak Novita mungkin satu tim sama Mbak Firly ya? Kita beda, Pak. Seperti sama yang kemarin? Iya, sama yang kemarin. Ayo, untuk UTS-nya udah keluar nilainya. Silakan bisa ditanyakan ke bagian di TTS-nya. Sudah gitu mungkin kemungkinan saya tidak kasih tahu ke kalian untuk saat ini. Nanti biasanya di akhir UAS biasanya ada, nanti sudah ada nilainya. Untuk tugasnya, tugasnya ada 3 ya. Sudah saya input juga semua tugasnya. Kemudian UTS-nya juga sudah masukkan. Hanya presensinya aja sih. Untuk absensi yang beda. Itu aja sih dari saya. Kemudian jangan kecewa dengan hasil UTS-nya, karena ya saya berikan yang terbaik buat kalian. Kalau kalian mengerjain semuanya, saya insya Allah saya gak ingkar janji nilai kalian yang A. Tapi kalau ada salah satu tugas yang gak dikerjakan, saya gak bisa bantu. Jadi ya, kalau emang saya berharap dari tugas bisa naikkan nilai, karena kalau presensi itu kan agak kecil nilainya, kan hanya paling 10 atau 12%. Tapi kalau tugas itu luar biasa, bisa numpang ke UTS atau UAS kali, karena memang di UAS itu 30-40%. Tapi memang kebetulan tugas akhir ada kelompok,
saya harus pinter-pinternya saya buat nilainya yang bagus, buat apabila UASnya agak kecil ya otomatis buat tugas buat ini bisa naikkan maupun tugas-tugas yang lain. Itu sih dari saya sih. Ini pertanyaan lagi mengenai nilainya, karena tinggal setengah semester ya, tinggal setengah perjalanan lagi untuk semester kedua ini. Nanti di tahun ini kalian udah jadi senior, nanti akan ada mahasiswa baru misalkan. Dan tahu juga, maka saya akan ngajak kalian nanti atau tidak untuk semester berikutnya. Berharapnya sih masih tetap bisa ketemu dengan kalian lagi. Mungkin itu, dan satu lagi, untuk materinya udah bisa di-download di e-learning, udah saya upload di e-learning, jadi kalian tinggal lihat-lihat aja di sana. Mungkin saya bisa mulai untuk sesi hari ini ya, biar tidak terlalu siang, karena kalian pasti butuh istirahat juga. Sudah terlihat belum di laptop kalian atau di handphone kalian? Sudah, Pak. Mungkin tunggu sebentar. Di pertemuan ke-9 ini, untuk materi adalah tentang mengenal atau mengelola mengenai database dalam Visual Studio C Sharp. Di semester ini, di pertemuan 9 sampai terakhir ini terkait masalah database, yang terakhir adalah Crystal Report-nya untuk pembuatan laporannya, seperti itu. Ini masih ada kaitannya di sebelumnya, di pertemuan 1 sampai 8 itu lebih ke membuat sebuah program dengan menggunakan Visual Studio. Nah, untuk pertemuan 9 sampai terakhir nanti mengenai database-nya, untuk pengelolaan database, kemudian untuk koneksi database-nya, dan untuk membuat sebuah laporan bagaimana, nanti saya coba jelaskan satu persatu di per minggunya. Oke, database. Mungkin kalian tahu database? Ada yang tahu? Atau masih awam mengenai database? Database itu ya seperti kalian lah. Kalian punya handphone, atau kalian punya laptop, kalian memiliki folder, database seperti itulah yang ada. Database-nya yang bentuknya tidak menggunakan aplikasi, seperti itu. Database itu seperti basis data. Database itu adalah basis data yang memiliki data yang dikelola oleh kalian. Database di sini adalah menggunakan Visual Studio dan adalah suatu hal yang penting di dalam membuat sebuah aplikasi. Nah, mengapa? Karena baik aplikasi yang berbasis desktop maupun aplikasi berbasis web pasti membutuhkan database. Nah, mungkin kalian punya database, contohnya kelas kalian, database-nya pasti ada mengenai namanya siapa, kemudian tinggal di mana, kemudian lahirnya kapan, kemudian nomor teleponnya berapa. Itu ada database di dalam kehidupan sehari-hari di kelas kalian, lah, seperti itu. Nah, berbeda dengan database yang ada di Visual Studio. Nah, di Visual Studio ini bisa menggunakan yang bentuknya desktop maupun bentuknya berbasis web. Nah, kalau desktop adalah bentuknya aplikasi, biasa, kecil. Nah, kalau bentuknya adalah menggunakan websitenya sendiri. Jadi database itu bagian yang sangat penting dalam membuat sebuah program. Nah, ini tidak ditemukan di dalam semester yang lalu, database, mengenai database. Jadi memang hanya di semester ini saja mengenai database di terapkan dengan Visual Studio. Sehingga kita bisa pastikan bahwa MySQL adalah sebagai bagian database, salah satu bagian standar database untuk membuat sebuah database. Nah, beserta editornya sudah terinstall dengan baik. Nah, selain itu diperlukan konektor untuk menghubungkan antara aplikasi yang akan dibangun dengan database yang akan kita buat. Di sini saya coba membuat sebuah database dengan menggunakan MySQL. Baik editornya maupun konektornya harus sama-sama bisa berjalan dengan baik. Perbedaannya adalah ketika ini membuat sebuah instalan, dan untuk konektornya adalah untuk menghubungkan antara aplikasi yang kita buat di Visual Studio dengan
Database yang akan kita buat. Contohnya misalkan ingin membuat sebuah database mahasiswa. Pasti ada nomor ada NIM, mereka mahasiswa, kemudian namanya siapa. Biasanya kalau sudah menyebutkan NIM, itu akan muncul secara keseluruhan database-nya. Nama, kemudian alamat, kemudian tanggal lahir, kemudian nomor telepon, email. Itulah bagian dari database. Nah, biasanya di kampus, apa tidak terlalu ribet menyebutkan nama, kalau nama itu kan kadang lebih ganda ya. Ada yang namanya misalkan contoh Mbak Firly. Mungkin Mbak Firly ada di TTS. Nah, bisa jadi nanti Mbak Firly ada di kampus lain seperti itu. Database. Dengan menyebutkan nama Firly, nanti kan akan muncul semuanya dengan menyebutkan nama itu. Tapi kalau misalkan menggunakan NIM di salah satu kampus, misalkan di TTS, tadi ini misalkan 2021 atau berapa misalkan apa, nanti akan muncul namanya. Jadi tidak perlu menyebutkan nama lagi. Biasanya database seperti itu. Jadi untuk mempermudah, ini akan kita gunakan nanti pas saya tugasnya dengan mengenai database untuk tugas kelompok yang ini bagian. Kalian buat dulu aplikasinya, kemudian database-nya baru laporannya. Ini satu bagian rangkai, satu bagian satu dan suatu rangkaian yang akan kalian lakukan sampai di akhir semester ini seperti itu. Berurusan dengan database pada Visual Studio System ini pada dasarnya hanya memiliki atau memerlukan paling tidak empat dari kelas-kelas yang digunakan. Maaf ya Mbak, suaranya ya. Nah, pertama adalah connection, jelas ya. Connection pertama, connection adalah untuk menghubungkan dengan database itu sendiri. Kemudian ada comment, kemudian adalah untuk menjalankan query pada database tersebut. Kemudian yang ketiga ada data reader. Data reader ini untuk mengenumerasi atau membaca satu persatu dari hasil query tersebut pada database-nya sebagai data raw. Kemudian yang keempat adalah data adapter. Di sini adalah untuk mempermudah berbagai macam operasi database. Contohnya misalkan membaca data dari database ke aplikasi. Ini otomatis nantinya. Biasanya data adapter ini biasanya kalian gunakan. Karena untuk membaca datanya tersebut, agar database bisa membaca dari data yang sudah ada. Datanya misalkan, contoh tadi saya bilang, sebutkan. Misalkan itu data mahasiswa. Menyebutkan ini. Datanya sudah ada di dalam kelas. Nanti tinggal diinput dalam database. Datanya dari berapa, nilai berapa, sampai ke berapa. Nah, ini bisa sesuatu dengan menggunakan data di dalam. Satu contoh, Pak. Novita, 2021 berapa? Data di dalamnya. Dibaca satu-satu. Nanti akan muncul di data daftar itu terbaca oleh data tersebut di dalam database. Ini satu bagian dari rangkaian. Kenapa hanya empat kelas ini yang biasa digunakan? Paling sedikit biasa digunakan. Karena ini bagian yang paling terpenting. Jadi sebenarnya ada banyak kelas-kelas. Tetapi yang terpenting hanya empat saja untuk menggunakan database. Jadi walaupun ada 10, empat ini yang terpenting. Nanti kalian juga akan melebar ke yang lainnya. Ini salah satunya ada juga ada data table ini penyimpan data dari database ke dalam untuk tabelnya. Dan untuk data setnya adalah untuk mengelola struktur data tabelnya tersebut. Jadi ada beberapa perlu di base bawah di sini. Ketika nanti kalian sudah punya database, dan harus tahu dulu datanya apa. Mengenai misalkan contohnya ini membuat sebuah apa atau aplikasi misalkan aplikasi data mahasiswa, kalian juga akan nanti diinput juga di database nya ternyata data itu banyak ya, kemudian ada yang perlu dirapikan database nanti akan bisa membaca tersebut ternyata sudah masuk. Apabila belum masuk, kita ada pilihannya di dalam database tersebut. Bisa baik menggunakan yang akan nanti saya akan jelaskan masalah berikutnya. Bisa adalah kalau database itu menggunakan head, juga untuk opsi yang berbeda,
seperti itu. Itu sih yang akan terjadi nantinya. Kadang bisa salah tulisan dan bagaimana seperti itu nanti akan muncul data-data tersebut. Aplikasi yang akan pengen buat itu pasti akan muncul juga di dalam database-nya. Tetapi ini sebagai simpan lah, memori lah seperti itu. Agar data-data kalian tidak hilang ketika kalian sudah membuat aplikasi, kemudian tidak ada database-nya, ini akan otomatis hanya hafal lah. Jadi kalau database dan aplikasi itu bagian terpenting, satu bagian. Apabila salah satu tidak ada, maka otomatis yang satunya pun tidak akan muncul seperti itu. Jadi harus satu bagian. Database di dalam empat kelas pertama dari kelas yang di atas tadi tidak benar-benar ada. Tidak benar-benar muncul seperti itu. Karena kelas-kelas tersebut merupakan kelas yang spesifik terhadap database yang tertentu. Sebenarnya kelas-kelas di atas tadi merupakan kelas-kelas turunan dari kelas induk masing-masing dari fungsi tersebut. Jadi memang kelas-kelasnya memang turunan. Sebenarnya ada induknya di dalam kelas-kelas tersebut. Ini satu bagian saja sih sebenarnya. Jadi tidak saya jelaskan secara keseluruhan. Keseluruhan itu kelas-kelasnya tidak banyak. Jadi itu juga agak kesulitan untuk mengingat kali. Nah, sebagai contoh, ketika ingin menyebutkan sebuah kelas connection, misalkan, tergantung dari jenis database-nya. Nah, contohnya misalkan ada mulai database connection, SQL connection, MySQL connection, ini tidak saya rincikan. Nah, ini adalah bagian dari MySQL sebenarnya untuk menggunakan kelas dari connection tersebut. Nah, kelas-kelas yang saya sebutkan di atas adalah turunan dari kelas DB connection atau database connection. Jadi memang ini bagian dari DB connection tersendiri. Beda lagi ya dari yang di atas. Ini ada terjadi perlawanan seperti itu. Di connection-nya aja sudah terjadi di sekitar beberapa turunan. Apalagi di kompon. Nanti ada turunan lagi, jadi cukup dengan data reader atau adapter, atau table atau set seperti itu. Ini ada turunan ini saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 ini merupakan salah beberapa bagian lagi di database connection tersebut. Ini aja baru ada 5, apalagi nanti baru tambah turunannya makin banyak. Untuk penggunaan ini sangat-sangat mirip begitu. Karena penggunaan connection adalah turunan dari database tersebut. Perbedaan antara yang mereka itu maksudnya beberapa connection tersebut atau bagian turunan dari DB connection tentunya ada pada sintak SQL masing-masing database binary system. Sintaknya bagaimana ketika ingin membuat sebuah connection? Apa yang dilakukan? Database management system inilah yang dapat melakukan DBMS. Database management system. System management dari database tersebut. System management seperti ini. Oh, connection itu dari itu. Nah, turunannya ada oleh DB, ada SQL, ada database, ada MPG. SQL ini ada bagian. Turun lagi, baru di connection turun jadi ini. Nanti ada apa lagi koma, ada berapa lagi turun. Sejauh ini yang paling banyak digunakan adalah menggunakan MySQL sebagai bagian dari database tersebut. Jadi untuk topik database-nya kan menggunakan kelas-kelas secara connection, format data reader, dan data adapter. Untuk pertama-tama yang perlu memerlukan adalah definisi dari database management sistem tersebut dari SQL seperti itu. Ini adalah bagian. Ada 4 kelas yang biasa digunakan. Kalau tadi yang di atasnya, data. Oh, itu adalah bagian. Kalian bisa
coba-coba cari di laptop, coba cari di Google atau secara apapun menggunakan SEO, misalkan salah satu dari websitenya misalkan adalah dev.sdl.com untuk mendownload dari SEO tersebut. Terlebihnya jika ingin menggunakan SEO. Lagi jika ingin menggunakan di jarang-jarang sekali sih sudah yang SEO, misalnya bisa digunakan di database. Yang bisa diperaknya adalah bagian diperakarsai oleh MySQL tersebut. Individu.php ada sampai P. Kemudianlah bagian dari salah satu paket di PHP, SQL PHP. Karena kita tidak menggunakan PHP, itu bukan yang kalian maksud yang lebih memperkenalkan masuk ke PHP adalah kodenya untuk menggunakan aplikasi setiap akan apa sih itu apacifriends.org pp.html bisa seperti itu ataupun menggunakan aplikasi yang juga paket dari bagian dari itu apa bagus tetapi tidak diaktifkan tidak terlalu menggunakan database-nya jadi lebih kalau PHP itu menggunakan SAP IP nya. Nah, dari dia di atas, lebih dihasilkan merupakan dari DB maupun SAP IP jika selain MySQL, misalnya seperti itu. Dan juga memerlukan MySQL.net konektornya juga. Nah, ini untuk di download-nya. Kita bisa cari di internet. Untuk closing. Nah, untuk Visual Studio 2012 atau 13 biasanya menggunakan versi 0.7.4 atau di atas yang khusus seperti itu. Tapi jika masih menggunakan Visual Studio 2010, bisa yang ada di bawahnya Visual Studio atau subversinya seperti itu. Karena versi-versi tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda, tapi hanya agar dapat menggunakan data software fitur yang besar saja. Nah, akan dicoba, yang akan dicoba untuk suatu waktu. Seperti itu. Ini ada yang ditanyakan mengenai database atau sudah pernah dengar bahasa ini sebelumnya di mata kuliah lain? Silakan. Belum ada, Pak. Akan tetapi dan sedangkan tapi jika ini masih bisa terhubung dengan SDA tanpa wizard juga bisa perlu diketahui juga bahwa wizard tidak tersedia di Visual Studio 2010 tapi yang express untuk yang ordinat atau profesional pasti bisa tapi kalau terus tidak menggunakan wizard untuk konektornya lah seperti itu. Jadi sebelum saya lanjut ke MySQL-nya, ada yang tanyakan tidak? Ini database-nya. Kalian sudah bisa download juga sih di materi MySQL-nya ke database. Kalau tidak, saya mau lanjut. Ini untuk menambahkan referensi dari MySQL ke MySQL-nya nanti ketika sudah di-download. Dalam dari menu barnya kemudian kita klik untuk project kemudian kita tambahkan referensinya atau kita klik kanan pada referensi di solution explorer tersebut untuk kita klik untuk referensinya pada konteks menunya jadi waktu itu yang menambahkan referensi di dalam SQL bisa dilakukan dengan tampil lalu kemudian sudah kita penambahan di dalam Visual Studio-nya kita buat ke SQL-nya ada beberapa yang akan dilakukan seperti penambahan .NET kita tambahkan itu datanya ke dalam SQL tersebut sebagai referensinya.
Kemudian dengan ini kita siap untuk bekerja dengan melakukan database-nya untuk visual studio tersebut. Jadi kita perlu tahu juga bahwa database RTL ada beberapa yang akan disampaikan atau digunakan. Ada ODBC, ada SQL Client, ada ODBC, nanti ODBC akan saya jelaskan di seminggu depan atau 2 minggu kemudian, seperti itu kalau tidak salah. Dan juga dia tersedia pada namespace di sudut data tersebut. Dan oleh karena itu, tidak perlu menambahkan referensi untuk menggunakan namespace tersebut. Jadi, ini tadi kita akan simulasi lanjut ke slide berikutnya. Sebelum saya lanjut, yang ditanyakan tidak mengenai database-nya terus saya lagi pindah telah sendiri untuk penggunaan di dalam database nanti. Silakan mungkin tanyakan. Saya akan menanyakan di dalam database. Database-nya itu pakai database MySQL ya? Iya, boleh, boleh, boleh. Yang ingin direfresikan memang ini tuh. Oke.
Oke, saya lanjut ke ada bagian yang ada di dalam database adalah mengenai data definition language. Adalah penggunaan bahasa untuk mendefinisikan dari data tersebut. Karena bahasa Inggris, maksudnya adalah bahasa yang perlu didefinisikan di dalam data, seperti itu. Jadi, maksudnya seperti itulah. Yang bisa digunakan untuk membuat, mendefinisikan, mengubah, serta menghapus database maupun objek-objek yang ada di dalamnya, seperti itu. Jadi kita bisa membuat, kita bisa definisikan, dan kita bisa mengubah, atau bahkan bisa menghapus dari database. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, kita bisa tambah, kita bisa kurangi, atau kita bisa tambah, perlu kita ubah, maupun kita bisa hapus juga. Nanti akan ada, ini akan ketemu di dalam database-nya biasa seperti itu. Akan ada perintahnya lah. Nah, untuk data definition language ini memiliki beberapa perintah dasar. Ada yang bentuknya create, ini adalah untuk membuat sebuah objek baru. Dan ada alter, ini adalah mengubah objek yang sudah kita buat sebelumnya. Dan ada terangkat, ini adalah untuk menghapus sebuah record pada data table-nya. Dan drop, dan drop untuk menghapus sebuah objek yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Nah, untuk penggunaan data definition language ini hanya untuk administrator atau adminnya, adminnya lah seperti itu. Pada saat pembuatan database, pasti nanti di tim kalian ada yang membuat salah satu database-nya, kalau saya pikir seperti itu nantinya. Dan nanti hanya dia saja yang bisa membuat, kemudian definisi, kemudian mengubah maupun menghapusnya, kecuali orang tersebut memberikan akses pada orang lain untuk sebagai administratornya, seperti itu. Ini yang akan di yang dapat bisa melakukan beberapa pengubahan atau penambahan maupun pengurangan, bahkan bisa menghapus, nah, seperti itu. Nah, di sini data definition di sini itu tadi hanya untuk administrator saja. Mungkin kalau di dalam timnya ada 5, pasti salah satu adalah administratornya untuk penggunaan database-nya, seperti itu. Atau bahkan pada saat pembuatan database pertama kali. Nah, saya akan jelaskan satu persatu untuk create. Create di sini untuk membuat sebuah database dan table pada database yang sudah ada, seperti itu. Pembuatannya adalah create database, nama database-nya apa, misalkan seperti itu. Kita kan muncul. Kemudian, untuk membuat sebuah tabel, masih dalam klik juga ya, untuk sebuah tabel, klik table, nama table-nya apa, dan nama field-nya pertama, sebagai itu datanya apa. Primary key-nya adalah kuncinya, kunci utamanya lah seperti itu. Lah. Sebagai kunci induknya, seperti itu. Kemudian nama field-nya keduanya, sebagai tipe datanya. Yang baru sebagai turunannya lah seperti itu, baru kita tutup dengan perintah dia tersebut. Nah, untuk contoh kita membuat sebuah table, misalkan kita create table-nya, nama table-nya adalah barang, misalkan seperti itu. Kode barangnya berapa? Tadi saya bilang sejelaskan. Mungkin kalau di kampus ya, NIM-nya adalah seperti itulah. NIM ini sebagai primary key-nya atau kuncinya, kunci utamanya lah seperti itu. Baru nanti akan muncul nama barang, harganya berapa, kemudian jumlahnya berapa, seperti itu. Nanti akan muncul seperti itu di dalam database-nya. Ada yang tanyakan tidak mengenai create? Silakan, mungkin tanyakan. Kalau tidak, saya lanjut. Ada alter, perintah alter yang kedua. Sebagai perintah untuk mengubah struktur pada table. Dengan perubahan ini meliputi penambahan maupun mengubah. Tambahnya adalah menggunakan add, kemudian menggunakan change-nya. Seperti itu. Perintahnya bagaimana untuk mengubah sebuah table? Alter table, nama table-nya apa, table barang, add,
apa perlu ditambahkan atau kita ubah seperti itu dari perubahan. Contohnya misalkan cek untuk berubah dari antar tembe barang, cek-nya kita ubah, nama barangnya kita ubah seperti itu. Misalkan vouchernya 100 jadi kita 30, kita perpanjang lagi jumlah vouchernya. Katakan muncul bisa kita bisa input dengan nama barang yang misalkan namanya panjang misalkan seperti itu bisa diubah. Tergantung ke kebutuhannya dari yang kita lakukan. Ini ketiga ada truncate. Truncate itu adalah perintah untuk menghapus sebuah record pada table. Misalkan truncate table, nama tablenya apa, seperti itu. Misalkan truncate table, nama tablenya misalkan, apa ya, yang mudah aja misalkan barangnya, nama table barang tersebut, kita truncate, kita hapus recordnya. Nanti kan bisa kita ubah. Atau kita tambahkan ulang seperti itu. Karena ada bentuknya perintah drop. Nah, drop di sini adalah sebagai perintah untuk menghapus tabelnya. Tadi kan menghapus semua record. Sedangkan untuk drop ini adalah menghapus tabelnya saja. Jangan drop table, nama tabelnya apa tadi? Table barang misalnya seperti itu. Kita bisa hapus untuk penggunaan dropnya. Oke, mungkin silakan ditanyakan. Silakan. Masih pada bingungnya mengenai database ya. Tapi sebelumnya udah ada mengenali tentang database tidak sebelum maksudnya selain mata kuliah saya. Oh, ada Pak pelajaran basis data pakai MySQL juga. Betul-betul. Dan itu lebih dulu memang. Jadi memang dari awal kalau database data itu. Jadi kalian sudah mulai paham di database ya. Saya nggak paham lah karena ada mata kuliah basis data lah seperti itu. Nah, kayak lanjut yang ketiga, ini ada sub ketiga ada mengenai data manipulation language. Dari bahasanya ini kan manipulasi ya seperti itu ya. Manipulasi itu bagian lah untuk pengelolaan. Data manipulation language ini biasanya digunakan untuk melakukan pengolahan data pada table seperti menampilkan data, menambah data baru, mengubah data, bahkan dapat menghapus data tersebut. Jadi sama dengan data definition language ada 4 bagian seperti itu ya, saya anggapnya. Nah, data manipulation language juga ada beberapa bagian lah. Contohnya seperti ini, bisa menampilkan data, menambahkan data, mengubah, dan menghapus data. Seperti itu. Ada 4 perintah dasar yang ada di dalam data manipulation language yang sering digunakan atau dipakai lah. Seperti itu. Nah, contohnya adalah select, select, will insert, will update, dan delete.
sebenarnya hampir sama yang tadi saya jelaskan. Ada crit, counter, kemudian trinket maupun drop. Hanya beda pembalasannya saja, bahasa untuk penulisannya, kalimatnya seperti itu. Jadi dalam manipulasi tulis ini lebih menyeluruh sih menurut saya, karena memang biasa digunakan, yang akan digunakan secara langsung oleh kalian lah seperti itu. Nah, pertama menggunakan salat. Salat adalah bagian suatu perintah ya untuk menampilkan sebuah data dari data yang satu atau data yang lebih seperti itu. Nah, contohnya untuk penggunaan suatu table, misalkan salat barang, kode barang, kemudian nama barang, harga, from, maksudnya from itu dari nama table-nya apa, misalkan seperti itu tadi. Nama table adalah table barang, misalkan seperti itu. Kita bisa menampilkan kode barang yang kita tampilkan, kemudian nama barangnya, harganya, atau bahkan jumlahnya dari nama table yang akan kita gunakan tadi. Adalah menggunakan table barang, seperti itu. Dia akan muncul dalam keseluruhan tiga item-item ini. Nah, kalau tadi di dalam script, ini hanya membuatnya saja, membuat datanya saja, tapi tidak menampilkan. Yang menampilkan adalah selaknya tadi. Selaknya kemudian tabel barangnya ini kita munculkan atau kita tampilkan. Ada tiga bagian. Oh, di sini tiga bagian, otomatis tiga bagian ini yang akan ditampilkan oleh selaknya tersebut. Seperti itu. Jadi ini bagian antara data definition limits dengan data manipulation limits adalah bagian. Dua bagian yang sangat berkombinasi atau bahkan sangat erat di dalam penggunaan database-nya. Seperti itu ya. Ada insert. Nah, insert-nya ada bagian. Insert-nya bukan, kalau di TV kan lebih agresif ya. Tapi kalau insert di dalam database adalah penggunaan untuk suatu perintah dalam menambahkan record pada table tersebut. Misalkan insert untuk nama table-nya apa tadi, kemudian kita tambahkan nama kolomnya, value nilainya berapa seperti itu kita masukkan untuk menambahkan recordnya. Kalau tadi kan lebih ke lebih ke membuat tabelnya, untuk menambahkannya kan menggunakan add atau change seperti itu ya. Ini adalah gunakan bisa menggunakan nama table tersebut bisa kita nilai, kita tambahkan di dalam kolomnya dan ada nilainya juga dari data insert ini. Itu bagian lagi seperti itu. Kemudian ada update. Nah, update biasanya kalian lakukan tiap hari lah. Kalau kalian menggunakan media sosial, update ini. Atau bahkan bangun tidur pun pasti menggunakan update lah, biasanya seperti itu. Atau bahkan apapun lah media sosial yang lain. Biasanya kalau untuk anak sekarang kan lebih menggunakan update tuh, update nih lokasi di mana seperti itu, foto apa. Nah, kalau di dalam database, update ini lebih menggunakan suatu perintah untuk mengubah recordnya. Di dalam table akan update, kita ubah nama table-nya, kemudian kita set nama field-nya apa, dan nilainya, nilai tadi itu yang value-nya tadi sebelumnya, di dalam insert-nya, kemudian the where kondisinya bagaimana. Jadi sedikit agak rumit memang, beda ya dengan kalian lakukan setiap hari ya. Kalau update di sini lebih agak rumit sedikit, jadi untuk menambahkan, kita siap dulu nama field-nya apa, kemudian kita nilainya berapa dan kondisinya bagaimana seperti itu. Jadi ada dua kondisi, ada kondisi berbeda lah sebenarnya dengan data definition linguistics-nya. Kalau menggunakan data definition linguistics ada menggunakan alternya tadi untuk mengubah, tapi kalau untuk menggunakan update-nya ada agak berbeda sedikit lah seperti itu. Lalu delete di sini adalah suatu perintah untuk menghapus sebuah record di dalam tabel tersebut. Misalkan delete from, misalkan nama tabelnya apa tadi, table barang. Kita hapus delete, kemudian from ini adalah dari mana nama table tersebutnya. Sebelumnya pastinya. Dan begitu pun dengan kondisinya, kita hapus, baru kita lakukan delete dari perintah delete tersebut di dalam manipulasi. Nanti baru kita bisa bikin buat baru lagi, seperti itu. Lagi kita tambahkan. Ini kan bisa lakukan lah, suatu waktu seperti itu ya. Silakan mungkin tanyakan mengenai database, kemudian
data definition language, kemudian ada data manipulation language, seperti itu. Bagian-bagian dari database lah, seperti itu. Silakan bertanyakan. Karena memang materinya agak sedikit memang untuk database ini. Tapi isinya sangat berbobot karena memang suatu bagian lah di dalam pembuatan sebuah aplikasi yang bentuknya desktop maupun bentuknya web seperti itu. Nah, kalau kalian lebih menggunakan web nantinya, dibandingkan dengan desktop, desktop itu lebih kayak seperti handphone lah, seperti itu lah. Kemudian Android ataupun iOS seperti itu lebih ke desktop, tapi kalau untuk menggunakan web lebih kepada ke laptopnya seperti itu. Kalian tanyakan silakan. Karena materinya juga sudah selesai untuk minggu ini, memang materinya hanya sedikit. Silakan bertanyakan. Bapak boleh nanya yang soal tugasnya enggak, Pak? Boleh, boleh, boleh. Sangat boleh sekali. Untuk Crystal Report, kita harus download app-nya lagi atau gimana, Pak? Itu berupa app bukan, Pak? Atau udah ada di visualnya sendiri? Coba saya dulu, tunggu sebentar ya. Saya juga masih... Crystal Report ini udah seperti kayak laporan biasa, Pak. Nah, untuk crystal reportnya ini adalah kita bisa menggunakan aplikasi lagi. Karena nanti bagian untuk membuat laporan pun tidak ada di dalam Visual Studio-nya, Mbak. Jadi, ada tiga bagian lah, seperti itulah. Visual Studio-nya untuk membuat aplikasinya, atau dalam bentuk desktop maupun web-nya. Kemudian ada database adalah menggunakan misalkan contoh MySQL. Contoh seperti itu. Atau boleh pakai yang lain, boleh. Seperti itu. Dan crystal reportnya adalah pembuatan laporannya. Ini ada tiga aplikasi yang akan lakukan di dalam tugasnya, seperti itu. Jadi kalian bisa download dua lagi lah. Tapi kalau sudah skill sudah ada di mata kuliah sebelumnya, nggak apa-apa. Tapi kalian paling hanya download crystal reportnya saja. Itu sih, Mbak. Ya, makasih, Pak. Mungkin Mbak Novita dari tim sebelah ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Tapi tugasnya paham ya saya maksud itu. Karena tugasnya bebas sih yang saya inginkan. Jadi biar ada perbedaan lah antara tim A dengan tim B atau kelompok A dengan kelompok B. Jadi kan bisa-bisa kalian sudah bisa pikirkan lah tugasnya mengenai apa. Tidak usah yang terlalu rumit-rumit, yang menurut kalian paham aja saja. Karena kalian masih tahap dalam tahap belajar juga gitu, seperti itu. Kalau rumit-rumit nanti malah kalian malah bingung menjelaskannya nantinya. Kami bisa lihat contoh-contoh juga kok di misalkan ya. Di macam kayak skripsi gitu atau jurnal misalnya seperti itu, kalian bisa lihat dari situ karena banyak juga, lumayan banyak materi-materi yang bisa kalian ambil lah untuk jadikan referensi untuk membuat sebuah aplikasi seperti itu. Biasanya kalau di Visual Studio lebih banyak menggunakan untuk perkantoran biasanya, tapi bisa juga untuk membuat sebuah game, bisa juga seperti itu atau hal yang lain lah seperti itu. Sudah ada gambaran yang mengenai tugasnya? Iya, Pak. Lumayan. Saya sengaja kasih 3 hari sebelum pengumpulannya untuk 3 hari sebelum di hari Sabtu. Karena biar saya juga pelajarin juga. Karena juga
Ya sebelumnya di semester sebelumnya, saya tidak akan menanyakan yang detail-detail sekali. Palingnya beberapa saja sih. Jadi tidak perlu takut juga. Ini tanyakan silakan. Mulai tugasnya atau mungkin hasil UTS-nya berapa, Pak? Mungkin silakan mulai. Tapi pasti hasil UTS-nya kalau saya nilai secara angka maupun huruf, hampir rata-rata A. Karena tidak ada A yang biasa, banyak kan amin seperti itu, paling A. Kalau ada beberapa kampus yang menggunakan A, ada yang menggunakan amin juga seperti itu. Jadi kalau di tes tidak menggunakan amin, tapi lebih menggunakan A-nya saja. Jadi rata-rata A. Saya juga tidak mau mengecewakan kalian, tugas kalian lumayan. Walaupun seminggu, tapi dikerjain satu hari lumayan. Menguras tenaga kalian atau pikiran kalian untuk pengertian tugas. Jadi saya menghargai tugas kalian. Tugas yang dikerjakan pastinya. Silakan bertanyakan yang lain. Sambil sharing nggak apa-apa. Silakan. Silakan menanyakan. Ya, untuk MySQL bisa kalian download di seperti ini. Atau sudah punya semua aplikasinya. Untuk MySQL-nya. Tergantung kalian ya, mau yang mana. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan tidak?
Ini nantinya kalian bisa download di tadi yang saya coba jelaskan di slide di dev.sql. Nanti akan ada pilihannya seperti itu untuk penggunaannya. Tergantung dari laptop yang kalian lah seperti .NET. Apapun seperti itu. Kalian bisa download juga. Kalau misalkan laptop kalian 32 bit, seperti itu bisa banyak. Atau maupun laptop yang 64 bit juga bisa di-download. Sudah punya semuanya ya, MySQL-nya ya. Belum, Pak. Belum punya. Baru mau di-download. Tapi mata kuliah yang sebelumnya basis data itu dijelasin kan, Mbak, tentang iya dijelasin, Pak. Cuma disuruh download aja ya. Iya, tapi langsung nggak pakai aplikasi MySQL-nya gitu, langsung ke PHP MyAdmin. Oh iya, betul-betul. Bisa sih, bisa itu juga nggak apa-apa. Pakai PHP admin juga. Bisa juga ya, Pak? Iya, boleh-boleh.
Oke, boleh sekalian download aja di itunya, di laptopnya kalian masing-masing. Biar nanti minggu depan bisa saya jelasin untuk penggunaan koneksinya. Iya Pak, saya lagi download.
Ada yang sudah berhasil downloadnya selain Buffy? Pak, yang MySQL konektornya juga di-download nggak, Pak? Tadi sih seharusnya langsung konektornya aja Mbak, jadi nggak perlu dua kali download sih. Jadi MySQL konektor biar sekalian satu, karena memang situ ada wizardnya juga sekalian, karena memang di 2010 biasalah di Visual Studio 2010 tidak ada wizardnya, jadi biar sekalian untuk mengulang wizardnya juga. Seperti itu sih Mbak. Jadi coba saya kasih linknya ya. Iya, Pak. Sebentar.
Oke, mungkin bisa di-download melalui ODGJ-nya. Untuk Medium-nya.
Oke, udah ada yang berhasil. Mbak Firly, Mbak Inta. Mbak Novita. Mbak Ulan. Ada yang belum sama sekali? Belum, Pak. Masih proses dia. Lagi di-download. Oke, sebelum berjalan, saya mau jelasin tentang kesimpulannya yang sudah saya jelaskan di atas. Jadi, database ini sangat penting sekali. Karena mengapa? Karena adalah satu bagian yang akan dilakukan oleh kalian nanti ketika ingin membuat aplikasi baik yang bentuknya desktop maupun dalam bentuk website. Gitu. Dan pada database, aplikasinya hanya website yang bisa dipakai memakai baju tanpa ada celana pun bukan lagi bukan bagian kan seperti itu kalau untuk memakai baju saja mana atau sebaliknya tentu saja menggunakan salah satu itu. Nah begitu pun juga dengan database. Jadi ini adalah bagian dari sebuah aplikasi yang akan digunakan untuk membuat sebuah ya, seperti rumah. Rumah kaca kan ada barang-barang itu, ya, tapi itulah terdalamnya lah seperti itu yang digunakan di dalam database juga memiliki karena sudah kita paling banyak yang memiliki pasti kalian bisa gunakan dengan ya kan bisa petanya dan ada tidak terlalu update terkait penggunaan tapi di kalian bisa pilih sama ini salah satu dari yang sudah ada teman atau media sosial maupun dengan sama tentunya kita nanti ada ini bagian-bagian dua bagian dan karena dua bagian inilah yang bisa kalian gunakan nanti baik untuk dalam bentuknya klik untuk bentuk dan drop itu dalam penamaan kalimat penggunaan hampir-hampir saat penggunaan mungkin itu bisa jadi database untuk menunggu materi itu tapi di depan penggunaan tempat TBO ataupun oriented problem TBO masih program subjeknya masih dalam bagian pada tadi ya saya ada kita kita dan
Silakan mungkin tanyakan mengenai materi kita bisa ada juga atau downloadnya memang agak lama atau juga sudah yang besar. Jadi nanti materinya pada minggu berikutnya sampai minggu terakhir itu memang agak sedikit masih prakteknya karena itu sudah pertemuan tempat lebaran jadi kita tinggal sedikit lah tidak terlalu banyak tapi silakan yang tanyakan. Tadi ada mata kuliah ya? Atau tadi lagi tidak ada mata kuliah? Sudah tidak ada lagi, Pak. Ini terakhir. Oke, mungkin itu saja. Tanya-tanya tidak? Atau pengen ditutup saja? Biar kalian bisa istirahat. Nggak ada sih, Pak. Nggak ada yang mau ditanyain. Mungkin yang lain selain Mbak Firly, Mbak Novita, Mbak Intan, Mbak Ulan. Kan mayoritas perempuan semua. Yang lainnya ada izin mbak ke kayak model mas Bobby. Ada izin mbak Firly? Kalau Pak Kak Fahmi, saya nggak tahu Pak, dia nggak izin ke saya. Oke. Jadi hanya Mas Rehan ya, Mas Rehan, Mbak Enda, Kamalia. Bahwa sama Kak Aul. Aul ya. Lebih sakit betul. Iya. Oke. Okay. Ini untuk orang ya. Silakan mungkin tanyakan sebelum saya tutup. Terima kasih.
Mungkin itu saja dari saya di pertemuan setelah Lebaran. Jadi materinya memang sedikit. Maaf, memang dari pihak kampus pun juga memberikan setnya saja. Nah, untuk materinya apa saja yang perlu dijelaskan ke kalian. Jadi memang saya mengikuti yang sudah ada. Jadi untuk materinya memang seusaha semaksimal saya untuk bisa memberikan materi sebanyak mungkin, tapi memang nyatanya memang tidak terlalu banyak. Bukan saya berarti pelit ilmu atau apa, memang materinya agak sedikit memang. Jadi itu saja dari saya. Maaf apabila ada salah kata maupun salah tutur kata di dalam penyampaian materi hari ini ke kalian. Dan salam untuk teman-teman kalian yang tidak bisa hadir. Dan semoga diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan cepat sembuh juga. Punya izin diberikan kelancaran dalam izinnya. Agar diberikan kemudahan juga ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila yang tidak berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.